Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'd. Hadirin Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mendengarkan banyak kisah-kisah Nabi dan Rasul yang insya Allah akan banyak membawa hikmah dan manfaat serta pelajaran untuk kita kaum yang beriman. Pada saat ini kita akan mendengarkan kisah seorang Nabi yang mulia, seorang Nabi Ulul Azmi, yaitu Nabi Musa Kalimullah. Nabi Musa alaihi salam adalah seorang Nabi, salah satu Nabi Ulul Azmi yang ada lima. Nabi Musa alaihissalam, seorang Nabi yang bisa bermukalamah, berbincang-bincang langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Musa alaihissalam adalah seorang Nabi yang paling banyak disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran Karim, bahkan sampai 136 ayat yang menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam seorang Nabi dari kaum Bani Israel, Nabi Musa bin Imran yang nasabnya sampai bersambung kepada Sam bin Nuh alaihissalam. Diberikan nama Nabi Musa dengan nama Musa karena Nabi Musa ketika dihanyutkan di dalam kotak yang terbuat dari kayu, berhenti di antara pohon dan air. Maka di dalam bahasa Kipti, istilah Musya adalah bermakna air dan pohon. Sehingga di dalam istilah bahasa Arab, Musya menjadi Musa. Karena Nabi Musa dihanyutkan dan berhenti ada di antara pohon dan air. Kisah kelahiran Nabi Musa banyak membawa pelajaran dan hikmah. Yaitu Nabi Musa alaihissalam ketika dilahirkan di negeri Mesir pada saat tahun kekuasaannya Fir'aun yang sangat kejam, menindas, menyiksa kaum Bani Israel, sehingga bila ada bayi lelaki pada saat itu maka akan dibunuh oleh Fir'aun. Begitulah ketika terjadi kekejaman Fir'aun kepada kaum Bani Israel. Dan di saat itu pula dilahirkan Nabi Musa alaihissalam. Ketika ibunya melahirkan Nabi Musa, rasa khawatir terhadap keselamatan bayinya Nabi Musa alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan agar ibu Nabi Musa menyusui Nabi Musa. Dan agar Nabi Musa dihanyutkan di dalam sungai Nil, diperintahkan ibu Nabi Musa untuk membuat kotak sunduk yang terbuat dari kayu. Lalu ketika dibuatnya kayu tersebut dan dihanyutkannya Nabi Musa di sungai Nil, justru yang terjadi yang dikhawatirkan oleh ibu Nabi Musa alaihissalam benar-benar terjadi, karena bayi Nabi Musa atau kotak yang berisi Nabi Musa tersebut berhenti tepat di dekat istananya Fir'aun. Diketemukannya oleh seseorang dan dibawa kotak tersebut kepada istrinya Fir'aun, Sayyidah Asiyah. Ketika disampaikannya kepada Sayyidah Asiyah, dilihat oleh Sayyidah Asiyah, subhanallah, Allah menanamkan rasa kecintaan kepada bayi Nabi Musa. Karena melihat ada cahaya di wajah Nabi Musa yang memancar sangat luar biasa. Sehingga istri Fir'aun cinta kepada bayi Nabi Musa. Di saat lain, Fir'aun menemukan ada bayi lelaki dari Bani Israel di istananya.
sehingga Fir'aun hendak membunuh bayi Musa, Nabi Musa alaihissalam. Lalu justru istri Fir'aun menahan kepada Fir'aun untuk tidak boleh membunuh bayi ini. Seraya mengatakan kepada Fir'aun, Qurratu ainin li walak la taktuluh asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Pelupur mata, penghibur, menyenangkan untuk aku dan untukmu. Jangan kamu bunuh bayi ini. Boleh jadi, semoga akan bisa memberikan manfaat kepada kita bayi ini. Atau kami mengambilnya sebagai anak. Sehingga Fir'aun tidak jadi membunuh bayi Nabi Musa karena mengikuti pendapat menyenangkan istrinya, Sayyidah Asia. Lalu di saat lain, ketika hendak menyusu bayi Nabi Musa, ternyata bayi Nabi Musa tidak mau menyusui kepada perempuan-perempuan. Sehingga bibi atau saudara ibu Nabi Musa mengatakan kepada bala tentara Fir'aun, aku akan memberikan tahu kepada kalian siapa yang bisa menyusui daripada perempuan untuk bayi ini. Lalu bibi Nabi Musa mengantarkan pasukan-pasukan Fir'aun dengan membawa bayi Nabi Musa menuju rumah ibunya sendiri. Sehingga janjinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar terjadi, inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin, sesungguhnya kami Allah akan mengembalikannya kepadamu, yaitu bayi Nabi Musa, dan akan menjadikannya seorang rasul. Subhanallah, maha suci Allah, justru Nabi Musa yang dikhawatirkan daripada kekejaman Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Musa ada di dalam istananya Fir'aun dan dididik, dirawat oleh istri dari istri Fir'aun. Sehingga ketika dikembalikannya kepada ibu Nabi Musa, menyusui Nabi Musa kepada ibunya kembali dengan perlindungan oleh bala tentaranya Fir'aun. Lebih dari itu, bahkan ibunya mendapatkan upah karena sudah menyusui daripada anak asuh istrinya Fir'aun. Disinilah Allah menunjukkan kebesarannya. Allah menunjukkan kekuasaannya dalam melindungi hamba-hambanya yang soleh, hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadikan kita faham bahwasannya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan melindungi hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah Nabi Musa alaihissalam ini bisa kita ambil hikmah, bisa menjadi ibrah pelajaran buat kita. Insyaallah untuk kisah-kisah berikutnya kita akan dengarkan di dalam channel Nebawi TV. Insyaallah akan menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.